warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, Robert Khan. Di video kali ini saya mau mengasih pengalaman tentang alarm mobil ya. Jadi cara kerjanya begini. Posisi mobil kita kunci. Ini switch rem kita pencet menggunakan tungkak atau sikil. Nah, kita kunci remote. Nah, ini posisi kunci. Kita diamkan. Setelah itu kalau maling bekerja itu bagian switch lepas. Nah, ini ya. Oke, Lur. Nah, ini kita buka lagi. Nah. Terus yang kedua itu cara kerjanya begini. Bagian switch kita pencet tetap. Kunci mobil kita masukkan, slep. Kan posisi buka ya. Terus posisinya kita kontak on. Nah, gini. Kita injak rem. Kita injak rem ya. Nah, ini ngebuka. Ini nutup ya. Kalau kita injak rem. Nah, setelah kita matikan kontak. Ya. Nah, gitu ya, Lur. Cara kerjanya. Ini kita pasang yang model standar ya atau biasa. Ini misi sudah selesai, tinggal perapian. Jadi bagian rem juga ikut serta ya. Itu kita ngikut bagian switch rem yang negatif ya. Nah, ntar setelah switch nyambung itu keluar positifnya. Gitu. Kalau posisi mobil kita kunci sering bunyi itu biasanya bagian switchnya ada yang sudah error. Oke, Lur, semoga bermanfaat di video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe jika bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Josmar Kotok.